Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Para habaib, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas nikmat beliau. Selawat salam untuk baginda Habibie Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita puji syukur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup dengan sahabat disampaikan para masyarakat, para habaib di depan dan seruan-seruan Allah dan Rasulullah untuk kembali mendatangi rahmat juga sudah bisa bilang beliau. Saya disini hanya memaafkan saja, sejak hari ini pula saya juga untuk sekalian para warasatul ambiyah untuk sekali lagi berikrar siapkan kita untuk membina umat, menyadarkan diri kita, menyadarkan umat bahwa penyebab tidak bisa diterapkan yang Islam secara kafah ini ganjarannya gara-gara demokrasi. Mau apa enggak? Hal tua bimuna ala ikhormat syariah, apakah kamu sekali sepakat dan mau untuk menegakkan daulah khilafah? Tanpa daulah khilafah seperti saat ini, saya juga ingin sekalian sebagai muslim tidak bisa melaksanakan Allah secara totalitas, apalagi kita sebagai para alim ulama itu sudah diberikan warning dan janji bahwa khilafah adalah waqullah. Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastahibanna fil-ardh. Karena waktu yang singkat, saya coba paparkan sedikit kisah nyata yang saya alami, kenapa saya sekarang bertolong, kenapa saya semangat untuk bersama para ahli ulama yang mukhlis untuk menegakkan daulah khilafah dan hengkang mencabut diri dari memperjuangkan sistem demokrasi. Tepatnya hari Rabu malam Kamis ketika kajian tafsir di tempat saya sampai pada surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman, azaniyatu wazani, terusannya gimana itu? Wajlidu kulla wahidin. Ayat itu masih ada apa tidak? Ayatnya masih ada apa tidak? Peristiwanya di Surabaya masih ada apa tidak? Peristiwanya ada, ayatnya ada. Ayat itu bisa diterapkan tidak? Nah, ketika sampai ayat itu, salah satu zaman Rabu yang nangis disembuhkan. Padahal saya tidak bercerita hal-hal yang menjadikan seseorang ini heru-hiru. Ini jelas cerita cerita menyampaikan ayat yang tegas tentang hukum jin. Kemudian situ tadi pada malam itu tidak bilang apa-apa, Pak Yani ke tempat saya. Pak Yani, saya minta dirajam. Loh, saya terkejut, ini orang kok minta dirajam, kenapa itu? Saya dulu itu sebelum nikah sempat zina sama suami saya 4 tahun. Saya minta dirajam. Kira-kira seandainya terjadi itu saya, apa yang harus terjadi jawab? Hilang. Kemudian saya bilang, ibu, kalau ibu dulu zinanya belum nikah itu bukan pajak, tapi jilidnya sudah saya minta dijilid, Pak.
Oh iya, yang berhak melaksanakan jilid itu bukan tokoh agama, kiai pesantren atau tokoh jamaah yasinan tahlilan mereka, tapi itu pemerintah. Ya sudah, saya diangkat ke tempatnya RT RW. Ini benar-benar nyata saya alami. Kalau diantar ke RT RW, kira-kira RT RW sini ada yang mau menjilid ya? Kenapa tidak mau? Takut ditangkap polisi. Kenapa takut ditangkap polisi? KDRT. Karena HAM sama Al-Quran 5. Ada yang berani mengucap satu kata saja lebih tiga kufur setiap. Bukan sholat satinan. Tapi faktanya saat ini posisi saya juga menurut sekalian hanya bisa mengajarkan hukum syar'i. Ingat, Islam itu terdiri dari fikrah, konsep seperti yang kita ajarkan di pesantren, yang kedua adalah korikoh. Metode praktis bagaimana konsep ini bisa diterapkan. Fasyaniha idul idul apa? Yastahi unantiki. Syariah tanpa daulah khilafah mustahil bisa diterapkan. Sepakat ya? Kalau aku ulama, antum para kiai dan para masa itu, itu saja setiap hari kita mengajarkan perusahaan. Dan saat ini juga perusahaan tidak bisa diterapkan terganjal oleh satu ganjalan. Sistemnya tidak mendukung, gajernya tidak mendukung. Maka kita sepakat, titik ini kita harus membuatkan tekad untuk menegakkan daulah khilafah bersama para ulama Inggris. Siap? Hanya itu saja. Ingat, daulah khilafah adalah Allah. Ini janji Allah yang para ulama tidak boleh menempati posisi paling belakang. Kita harus ke depan sampai mati pun di pusat ini. Insya Allah kita adalah siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.